Sahabat ilmu, kita lanjutkan di soal SBMPTN ekonomi berikutnya. Indonesia pernah menjadi anggota Badan Kerjasama Ekonomi Internasional, apakah MME, APEC, NAFTA, atau OPEC? Ini soal lama ini, soal SBMPTN tahun seberapa gitu. Dulu aslinya seingat saya ini nggak ada nih kata-kata pernahnya. Jadi dari sini langsung masuk ke sini soalnya. Tapi ditambahkan ini karena memang kalau dikerjakan tahun 2019 misalkan, ya nanti gak ada jawabannya. Kenapa? OPEC, kita dulu pernah masuk anggota OPEC, tapi sekarang enggak. Itu makanya harus ditambahkan pernah agar valid soalnya. Kita bahas satu-satu ya. Kalau OPEC kan organisasi anggota penghasil pengekspor minyak bumi, dan kita dulu pernah jadi anggota, tapi sekarang udah keluar. Kenapa? Kita tidak lagi ngekspor, itu malah importir minyak gitu. Oke, berikutnya NAFTA. NAFTA dari kata kelihatan dari North American Free Trade Agreement. Aduh, jadi organisasi perdagangan bebas Amerika Utara. Amerika Utara mah Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, ini NAFTA. Oke. Jadi Indonesia boro-boro. Indonesia kan di Asia Tenggara, nggak mungkin lah, mustahil masuk NAFTA. Nomor 4 ini pernah, jadi betul. APEC dari kata Asia Pasifik. Nah, Economic Cooperation, jelas Asia Pasifik, Indonesia kan di Asia Pasifik, betul dia ikut. Nah, kalau MME itu masyarakat ekonomi Eropa gitu. Nah, kemudian diganti tahun 1993 menjadi hanya masyarakat Eropa aja, European Community itu ya, seperti itu. Dulunya MME namanya. Nggak mungkin juga, Indonesia kan bukan orang di Eropa, Indonesia kan di Asia Tenggara. Jadi tinggal 2 dan 4. Yang mudah ya, dia terlalu susah, hanya berupa hafalan. Nah, ini jawabannya yang C. Kita sambung lagi di soal berikutnya.